Halo semuanya, balik lagi sama gua Kevin Viano dan Mr. Carlitos. Anyway, mumpung kita lagi setengah musim, kita bersama Carlitos dan Al Ahli bakal ikut Piala Pangeran. Kita lihat kita bisa menang atau enggak ya. Sementara itu kita lihat laporan pemain-pemain dari Al Ahli. Kalian bisa lihat di pojok kiri ini, rata-rata punya foto asli, alias muka asli. Cuman Carlitos yang mukanya kayak gini. Ngomong-ngomong, kenapa status moralnya Carlitos unknown ya? Coba bandingin sama orang ini. Moralnya happy. Ini si botak kayaknya sok misterius kali ya. Oh, nice. Nice, Carlitos. Ke bawah mulu, ke atas dong. Mana Carlitos? Gua butuh Carlitos. Kenapa kapten doang yang disorot? Player to watch. 2 gol di pertandingan sebelumnya. Hah, Carlitos juga bisa kayak gitu. Mana sih Carlitos? Itu ada kawan lu tuh. Woi, Carlitos disorot dong. Kurang ajar. Oke, kita mulai. Pertandingan pertama di Piala Pangeran. Carlitos, kamu siap-siap di depan ya. Jangan sampai offset. Carlitos cari ruang, Carlitos. Oke, Carlitos dapat. Tapi dia jatuh, pemirsa. Apa yang terjadi? Sepertinya dia kurang mizon atau kurang teh gelas. Ayo Carlitos. Mantap sekali kamu goceknya, golin. Wow! Carlitos De Angel berhasil menjebol gawang lawan di menit 20, pemirsa. Look at that. Temannya berhasil mengoper ke Carlitos dan Carlitos tidak menyia-nyiakannya, pemirsa. Carlitos the real striker from Indonesia. Gak usah tepuk tangan. Biasa aja, harus tetap stay cool, Carlitos. Carlitos, tim kita diserang, Carlitos. Counter attack. Carlitos, where are you? Come here. Oper. Nice, oper lagi. Nice. Carlitos maju, Carlitos. Ambil bola ini. Bruh. Shit. Stamps with tequila. Kenapa dia? Sepertinya dia pusing menjaga Carlitos ya. Look at that. Tuan Carlitos. Menit 23, guys. Alright, kita di babak kedua. Kita lihat apakah Carlitos bisa ngeluarin magicnya lagi atau tidak. Carlitos. Oke, Carlitos lolos jebakan offset. Gocek. Nope. Ya, dia jatuh. Oh my god. Oh my god. Are you kidding me, Carlitos? Dia jatuh. Padahal dia udah keren lolos jebakan offside. Oh shit. Carlitos diganti, pemirsa. Kita simulasiin aja sisa pertandingan ya. Karena Carlitos udah nggak ada. Nggak menarik lagi. Alright, kita berhasil menang 1-0. Berarti kita melaju ke semifinal. Apa lu lihat-lihat? Lu nggak tahu gue siapa, ha? Gue Mr. Carlitos, you know? What the fuck? Hah? So kuat lo ya, Mali Tong-Tong? Lihat lo. Gua hancurin lo di lapangan. Perasaan Carlitos yang ngajak ribut. Kenapa ini orang yang takut? Eh, kenapa lo? Diare lo, anjay. Sakitnya, oh sakitnya. Oke, Carlitos. Let's do this. Kita bakal coba main umpan lambung. Carlitos, ayo maju. Maju setan. Ambil nih bola. Sundul. Ya elah cangcorang, gak bisa nyundul anjay. Kita coba sekali lagi. Umpan lambung ke Carlitos.
Gak usah kali ya. Apa iya? Ya udah. Umpan lambung. Carlitos. Hendak ngopo kowe, Coco? Ya elah. Dia ikut-ikutan jadi cengcorang. No 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 no, this is not good. This is not good. Defend please, defend please. No. Hampir guys. Pusing kepala dia itu. Kita diserang mulu guys, tumben banget ini. Waduh, gawat ini, gawat. No. Oh my god. Hello. Oi oi oi. Aduh, main kaki nih. Hati-hati kamu digigit Carlitos nanti. No, jangan dong, jangan gol dong. Why? Why? Carlitos. Dia berhasil golin Carlitos. Percobaan yang bagus Carlitos, tapi kurang. Bodo amat tendang. Oh. Oh no, apakah Carlitos diganti? Bukan ternyata guys. Jangan sampai Carlitos diganti. Dia harus punya kesempatan lainnya. Ayo Carlitos, bagi temanmu. Nice. Oh. Carlitos. Oh my god, are you kidding me? Bagi temanmu, nah. Ayo. Ayo. Ayo Carlitos. Carlitos, nice passing Carlitos, tapi teman lu kocak. Oke, oke, oke. Carlitos, siap posisi. Tendang Carlitos. Carlitos. Ya. Dia dilanggar, guys. Dia dilanggar. Oh no. Kita kalah, guys. Kita kalah. Dia pasti bangga telah mengalahkan Carlitos. What the f- Tapi untungnya kita main full time di sini dan Carlitos berhasil on target 100% dan passingnya 90%. Nilainya 7,3 di pertandingan ini. Alright guys, gue udah skip langsung ke akhir musim dan sisa 2 pertandingan lagi. Tapi sekarang kita di posisi kedua. Beda 5 poin sama posisi yang pertama. Kita masih ada kesempatan juara. Kalau tim yang di posisi pertama itu ada yang seri atau kalah. Dan kita wajib memenangkan 2 pertandingan terakhir ini. Let's do this. Come on, come on. Kita harus menang 2 pertandingan terakhir, Carlitos. Carlitos. Hampir. Carlitos, ambil bola ini ya. Kalau nggak ambil, hancur karir lu. Ambil. Cancorang, malah temen lu yang nyundul. Ayo, Carlitos. Ayo. Ayo bagi temen lu, nah. Oh my god, penalti. Penalti. Penalti pemirsa. Nice. Ketengah saja pemirsa. Gua pengen ganti Carlitos tapi gak tahu kenapa gak bisa. Sepertinya ini keputusan manajer. Siapa yang ngambil penalti. Gak apa-apa lah ya. Yang penting kita menang. Oh, hampir saja penalti terbuang sia-sia. Ayo, Carlitos. Ayo, bagi temen lu, jangan maruk. Nice. Nope. Oh, temen lu kocak, Carlitos. Padahal lu udah berbaik hati membagi dia, Carlitos. Lihat, kocak. Gituan aja di volley. Oh, no. Carlitos diganti, pemirsa. A few moments later. Ternyata,
sampai babak berakhir, Al Hilal posisi pertama seri. Jadi sekarang kita hanya selisih 2 poin. Itu artinya kita harus menang sekarang. Udah, kasih aja menang ke tim kita. Ini karir Carlitos ini. Ayo Carlitos, bagi temanmu. Nice. Carlitos, lu mana Carlitos? Yeah. Corner tapi guys, kena kaki lawan, bukan salah Carlitos juga. Carlitos! Carlitos bisa sundul ternyata pemirsa. Carlitos bikin papa bangga. Look at that header. Apakah kita menang liga? Apakah kita menang? Kayaknya enggak. Shit. Man, why this is happening? Kita cuman selisih 2 poin dari sang juara Al Hilal. Tomorrow. Oke guys, kita ada berita bagus. Carlitos dapat tawaran buat main di Premier League. So this is good news for Carlitos. Siap-siap Liga Inggris, kalian kedatangan Raja Striker. Kita bakal bawa Leeds United juara 1. Let's do this, Carlitos. Shit. Juara 20. Alright, semuanya sekian dulu dari gua. Kita bakal ketemu lagi di FIFA 18. Dan kalau kalian masih mau lihat Carlitos, kalian like atau share aja di bawah, oke? Okay? Sekian dulu dari gua. Keep respect and happy gaming. Bye-bye.